Nah, sahabat, kelihatan kepalanya ya, bonsai bambu saya yang itu sudah waktunya minta diadakan perawatan, guys. Nah, itu kelihatan angu-angu, guys. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, jumpa lagi dengan channel Sakpri, channel tentang pembolangan bambu unik, bambu cantik, tentunya untuk bonsai, guys. Kali ini saya akan mengadakan perawatan bonsai bambu gaya naga, guys. Ikutin terus ya bagaimana prosesnya. Nah, itu sahabat, lagi anguk-anguk bonsai bambunya yang akan saya adakan perawatan ini, guys. Nah, oke, guys, mari kita angkat bawa ke tempat eksekusi ya. Nah, oke, sahabat, mari kita ambil ya. Agak sulit, sahabat. Ya, nah, guys, nah ini lho, sahabat. Nah, taruh di sini dulu, sahabat. Nah. Oke, guys, langsung aja ya. Ini saya berabutin suketnya yang tidak kepake, guys. Nah, suketnya juga ada yang kita pakai. Nah, ini kayak semanggi begini kita buang, sahabat. Nah, ini semanggi ini udah panjang ini, sahabat. Nah, kita lari ke sini ya, sahabat. Nah, ini kita buangin semangginya, guys. Sekalian kita tambah medianya nanti ya, setelah kita adakan perawatan. Nah, ini, guys. Oke, salam sejahtera untuk para YouTuber, subscriber, serta pemirsa semua dimanapun berada. Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya, dijauhkan dari bala, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Yang sakit, saya doakan semoga lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Nah, sahabat, sesuai dengan temanya, cara mudah perawatan bonsai bambu, guys. Nah, ini langsung aja ya. Kita, wah, saking sudah lamanya nggak dibersihkan, guys. Lumutnya sampai berkerak seperti ini, sampai menempel. Nah, jalan satu-satunya harus pakai ini, sahabat. Nah, ini bambu juga sudah sangat tua, guys. Ini harus dibasahin dulu ya, sahabat ya. Nah, ini guys harus dibasahin dulu. Kalau dibasahin dulu biar mudah nanti, guys. Baru pakai ini, guys. Kalau habis dibersihin begini biasanya
tunasnya langsung keluar lagi, sahabat. Ini ada pertumbuhan tunas baru, sahabat. Nah, ini di sini juga ada baru pertumbuhan tunas baru. Kita lihat yang sebelah sini, guys. Nah, yang sebelah sini juga kita basahi dulu. Kepala-kepalanya ini kita bersihkan, sahabat. Guys, selanjutnya kita siram dengan tekanan tinggi seperti ini, guys, biar kelihatan bersih ya. Nah, langsung kelihatan bersih ya, sahabat ya. Guys. Habis itu kita potongin ranting-ranting yang mati ya, sahabat ya. Nah, ini kelihatan ciamik, guys, langsung bersih ya. Nah, sahabat, ini kan banyak ya ranting-ranting yang mati. Nah, kita potongin, guys. Nah, setelah kita potongin nanti akan menumbuhkan perantingan yang baru, sahabat. Ini yang sudah mati kita potong-potong saja. Ini, sahabat, untuk mempercepat pertumbuhan ranting baru ya, sahabat ya. Nah, ini rambutnya, guys, kita cuci ya pakai kuas ya, kelihatan cantik ya, sahabat. Kita keramasi. Nah, keramas dulu deh. Nah, itu, guys, setelah kita kramasi, nah. Oke, untuk semua pemirsa yang baru menemukan channel ini, saya mohon dukungannya ya, sahabat ya, dengan cara like, comment, subscribe. Subscribe gratis, sahabat, serta tekan lonceng notifikasinya supaya kalian selalu mendapatkan sajian video-video terbaru dari Sakpri. Kalau yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga amal kebaikan saudara dibalas dengan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi dan tentunya lebih barokah lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini, guys, sudah selesai ini pemotongan ranting-ranting yang mati. Nah, ini, guys, ini masih ada. Sudah kelihatan, mulai kelihatan ciamik ya, sahabat, karena tidak ada ranting-ranting yang mati, kelihatan ada agak longgaran. Nah, coba kita lihat dari jauhan, guys. Nah, penampakannya seperti ini ya, sahabat. Nah, ini. Nah, selanjutnya yang di atas itu ada ranting besar, guys, sayang terlambat ya, sahabat ya, ini mati, guys. Nah, terpaksa kita potong ini, sahabat. Ini ranting baru juga sudah mati, sahabat. Di atas-atas ini juga kita potongin, sahabat. Kalau yang sudah mati-mati. Guys, penampakannya sudah kelihatan segar ya.
Kalau yang ini memang sengaja nggak saya potong, sahabat. Ini dulunya adalah bambu sulur ya, sahabat ya, yang saya tanam. Ini tumbuh bambu sulurnya di sini tumbuh, kemudian ini mati, sahabat. Nah, tumbuhlah ranting-ranting yang baru di sini ya, sahabat, pada batang utamanya. Nah, guys, selanjutnya ini akan ada pertumbuhan baru. Langsung kita arahkan ya, guys ya. Nah, ini guys. Nah, kita jadikan satu sama ini saja ya. Nah, kita ikat, sahabat. Nah, kita ikat seperti ini saja. Kita ikat seperti itu, sahabat. Oh, patah, guys. Sangat disayangkan, sahabat. Gak apa-apa, untung ada penggantinya ini ya, sahabat ya. Nah, ini patah tadi, ini ada penggantinya. Yang ini kita potong saja, sahabat, segini, biar tidak memanjang ya. Nah, kita potong segini, guys. Nah, kita samakan dengan yang ini panjangnya. Nah, sahabat. Kemudian yang ini kan ada pertumbuhan baru juga ya, guys ya. Nah, kita arahkan, guys, ke belakang. Ini guys, kita tarik saja, nggak usah kita wiring. Kalau kita wiring itu kadang-kadang merusak batangnya, guys, jelek, ada bercak ya. Nah, kalau kita tarik saja seperti ini, nah, kita tarik seperti sini ini saja, sahabat. Nah, ini nanti biar arahnya ke sana, sahabat, ke belakang, guys. Nah, sahabat, terpaksa ini kita cabutin ya, karena apa, mau saya adakan penambahan medianya, sahabat. Nah, apa, sahabat, karena apa, kalau saya tambahin medianya nanti di sini ada pertumbuhan rebung baru ya, sahabat ya, karena ini kan batang utama ini, sahabat, batang besar, kemungkinan besar ini akan menumbuhkan rebung besar juga ya, sahabat ya. Nah, ini kemungkinan besar juga mau tumbuh ini, sahabat. Nah, ini guys, oke, langsung aja kita tambahkan medianya, guys. Ini medianya apa ini, sahabat? Ini medianya puhe kambing, kemudian sekam mentah, sekam bakar, sahabat, tiga macam, guys. Insya Allah habis ini akan kelihatan sangat-sangat subur ya, sahabat ya. Guys, penampakannya setelah saya adakan penambahan media, kita net-net. Nah, ini guys. Nah. Oke, terakhir ini guys, akan saya adakan penyemprotan ya, biar telur semutnya tidak balik, sahabat, atau telur semutnya mati dan akan subur lagi, menumbuhkan perantingan-perantingan baru, sahabat. Karena nanti sudah tidak pakai telur sama semut, sahabat. Ini kita semprot obat semut ya, sahabat ya. Nah, ini kita semprot pakai obat semut, guys, biar semutnya tidak bersarang di sini. Hmm.
sini guys. Nah, pastinya subur habis ini ya sahabat ya. Ini guys, penampakan akhirnya ya. Nah ini sahabat, penampakan akhirnya, kita putar-putar. Nah ini guys, bonsai bambu kita hari ini setelah kita adakan perawatan. Nah ini guys. Oke, habis ini akan saya adakan penjemuran ya sahabat ya, karena ini sudah bertahun-tahun tidak berjemur sahabat. Oke, untuk semua pemirsa yang setia mengikuti channel ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala dukungan dan doanya. Dan harapan kami, semoga sahabatku semua merasa puas ya dengan konten-konten yang kami suguhkan, yang tidak kalah penting yaitu bahagia dan terhibur sahabat. Bila konten ini bermanfaat, share ke media sosial kalian ya sahabat ya, supaya channel ini terus berkembang dan terus eksis, bisa memberikan edukasi-edukasi tentang pembolangan bambu unik, bambu cantik, tentunya untuk bonsai seperti ini loh guys. Sahabat, selanjutnya kita adakan penjemuran di sana ya. Nah itu sahabat, biar ngobrol ya sama temennya. Nah ini guys, ngobrol sama yang di atas itu sahabat. Nah kita dengarkan obrolannya kayak apa ya sahabat. Selamat pagi kakak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben kamu kok di sini pagi-pagi. Saya suruh berjemur di sini biar subur, menemenin kakak. Oh begitu ya. Oke, mari kita berjemur bersama-sama ya. Oke sahabat, tentang cara mudah perawatan bonsai bambu ini, saya akhiri sampai di sini dulu ya. Bila ada salah-salah kata dan tingkah laku yang kurang berkenan di hati pemirsa semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai bambu unik Nusantara. Salam bambu unik Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu. Mantap.